Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung, baru melihat video saya. Semoga kalian terhibur. Nah, di kesempatan kali ini kita akan lihat perkembangan lohan yang saya progres. Ini ada lohan cencu, ada lohan kamva juga. Nanti kita lihat satu-satu. Ini sedikit informasi buat kalian semua. Jadi di sini saya untuk pemberian pakan itu di antara ikan-ikan ini semuanya sama. Di sini saya selalu memberikan cacing beku menggunakan udang, menggunakan pelet. Artinya kombinasi makanan itu selalu saya berikan di semua ikan-ikan saya. Tetapi ketika ikan itu sudah di size di atas 10 cm, biasanya di sini cacing beku saya stop. Karena di sini saya fokuskan untuk pemberian udang agar dia lebih bagus dalam membentuk pertumbuhan bodi pada ikan lohan yang saya progres. Oke teman-teman, kita langsung saja lihat ikan lohan yang saya progres dari sebelah sini. Yang ini ada lohan dari Jaya Agung Flower Horn yang beberapa minggu lalu dikirim ke saya. Dan penampakannya kalian bisa lihat sendiri, Bang Mamen bisa lihat lebih dekat. Jadi perkembangannya sudah seperti ini bosku. Saya rasa di beberapa hari ini untuk size nya dia bertambah lebih besar dan PR nya masih banyak sekali, karena di sini kalian bisa lihat sendiri, baik mutiara, baik dari warna, baik dari marking dan lain sebagainya, itu perlu dimaksimalkan lagi. Dan di sini saya baru maksimalin untuk pertumbuhan mutiaranya agar lebih shining. Yang jelas di sini saya berharap mutiara yang ada ini dia sudah terbentuk crosshead. Di sini saya tinggal maksimalin menggunakan lampu ini agar nantinya mutiara lebih berkilau, lebih tegas lagi. Saya rasa untuk warnanya sendiri di lohan cencu yang saya progres ini warnanya memang kuning keorenan. Jadi saya tinggal maksimalkan lagi dan nanti kita akan lihat perkembangan kedepannya. Oke, sekarang kita lihat yang di sebelahnya ini. Ini ada lohan cencu serian dari Tiwul Series ya. Bang Mamen bisa lihat lebih dekat. Jadi lohan cencu ini belum pernah saya upload sebelumnya. Jadi lohan cencu ini saya progres sudah lama sekali. Dan ini sekarang ukurannya kurang lebih sekitar 9 cm. Teman-teman bisa lihat sendiri karakter dari mutiara, marking, dan jenongnya, serta dari bentuk bodinya, penampakannya sudah seperti ini. Untuk makanannya sendiri di cencu serian Tiwul Series ini, saya berikan udang, terus saya kombinasi menggunakan pelet Saki Hikari Growth dan Balance ya, untuk fokus mempertebal pertumbuhan bodi pada ikan lohan Tiwul Series ini. Dan di sini saya rasa di akuarium tower seperti ini dia lebih nyaman ya dibandingkan di akuarium yang airnya agak rendah dibandingkan air yang tinggi. Oke, jadi inilah progresan lohan saya yang kedua. Dalam arti ini masih on progress dan ini masih banyak sekali PR-nya karena bodi belakang juga masih tipis. Nanti kita akan update terus perkembangan dari progresan lohan serian Tiwul Series. Kita sekarang lihat progresan saya selanjutnya. Yang sebelah sini ini ada kamva Vilapan ori Thailand ya. Ini juga barusan saya beli. Ini size-nya sekarang kurang lebih 9 cm juga. Nah, kamva ini saya beli kurang lebih 1 bulan yang lalu. Kalau ukurannya saya kira waktu itu sekitar 8 cm ya. Dan sekarang ini sudah sekitar 9 cm. Nah, waktu lalu saya ambil dia penampakan jenongnya belum terlihat nonjol seperti ini. Dan sekarang saya berikan udang, saya berikan kombinasi menggunakan pelet Monster Cook. Dia kepalanya sudah mulai up. Sengaja di sini saya tidak menggunakan pelet JDL Head Platinum karena di sini saya baru mengejar untuk penebalan bodinya.
menggunakan udang itu sendiri dan menggunakan pelet Monster Cook. Dan teman-teman juga bisa lihat nih karakter dari Mutiara pada Kampo V8 ini sangat asik sekali ya. Teman-teman bisa lihat dia crosshair juga. Karakter Mutiara pada Kampo V8 ini yang kebanyakan yang sebelumnya saya pilih itu kan mutiaranya rintik nyacing tipis-tipis ya, artinya sangat lembut. Nah, di karakter Kampo V8 yang saya pilih ini dia karakter mutiaranya sangat tebal dan saya rasa sangat cakep sekali lah. Kalau menurut saya pribadi, ini karakter Kampo V8 yang saya idam-idamkan dan ini barusan saya maksimalkan lagi. Semoga ke depan Kampo V8 ini akan menjadi Kampo penggantinya si Rembo yang beberapa waktu lalu kita sudah memprogres dan ternyata dia malah sakit terus mati. Walaupun memang beda karakter, tetapi setidaknya ini bisa mengisi semangat saya lagi untuk memprogres ikan lohan Kampo. Nah, karakter dari Kampo V8 ini selain mutiara yang begitu tebal, di sini teman-teman bisa lihat juga markingnya begitu panjang dan tegas juga. Semoga ke depan marking ini bisa bertahan dan tentunya warnanya semakin pekat, karena memang pada basicnya lohan Kampo V8 yang saya punya ini dia basicnya kuning keorenan dari ujung kepala sampai ujung ekor. Dan semoga warna ini juga bisa bertahan dan lebih maksimal ke depannya. Dan di sini memang belum saya berikan untuk palet warnanya karena pada Kampo V8 ini baru saya progres untuk pertumbuhan bodinya saja. Dan di sini juga baru saya maksimalkan untuk pemberian cahaya lampu agar nantinya mutiara yang ada pada Kampo V8 ini bisa lebih shining. Nah, itu untuk Kampo V8 yang saya progres teman-teman. Oh ya, sedikit informasi buat kalian semua, yang sebelumnya F2 yang saya beli dari Pak Eko Haryanto kan saya tempatkan di akuarium yang sebelah sini. Mungkin dia tidak nyaman ketika saya tempatkan di akuarium sebelah sini, entah dari kondisi airnya, entah dari pencahayaannya, saya kurang paham. Alhasil saya sudah pindahkan di akuarium yang 1 meter teman-teman. Ini sebenarnya size-nya kurang lebih sekitar sekarang 7 cm. Tetapi ini sengaja saya tempatkan di akuarium 1 meter. Sebenarnya ini akuariumnya kebesaran, belum waktunya ditempatkan di akuarium besar karena nantinya mungkin akan berpengaruh terhadap size-nya ya. Mungkin dia tidak akan seimbang, tetapi di sini tidak usah khawatir karena di sini semua kita akan bereksperimen, kita akan progres apakah ada pengaruhnya juga ketika size kecil kita tempatkan di akuarium 1 meter. Karena di sini juga kita akan evaluasi bahwa ketika ikan dipindah di akuarium yang 1 meter ini, dia ternyata lebih nyaman. Dilihat dari jenongnya sudah kembali seperti semula, yang sebelumnya ketika saya tempatkan di akuarium sebelah sana itu jenongnya kempes, warnanya ngedrop pucat. Nah, di sini dia sudah berangsur pulih, terus markingnya juga sudah mulai tebal. Nah, semoga Kampo F2 ini juga nantinya bisa bertumbuh maksimal ketika saya tempatkan di akuarium ini. Nah, jadi itu teman-teman progresan saya ikan lohan yang size kecil. Sementara itu sebenarnya di bawah ini ada Kampo V8 juga, tapi ini masih kecil sekali. Nanti kita akan tunjukin ke teman-teman semua di lain waktu. Jadi ini ada cencu juga, sebagian cencu yang dari Jaya Agung Flower Hound sudah saya single tank juga ada yang di bawah ini, kita tunjukin di waktu yang akan datang. Jadi fokus saya di lohan-lohan yang di atas ini teman-teman, dan semoga ikan lohan yang saya progres ini kedepannya semuanya bisa bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Dan tentunya saya akan update terus perkembangan ikan lohan yang saya progres. Oke, saya kira itu bosku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya bosku. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.